guys, ketemu lagi dengan Fred Channel. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan pagi ini semua dalam keadaan baik-baik saja. Itulah harapan saya di sini. Saya masih di Manokwari, Papua Barat. Dan kali ini teman-teman, ada informasi yang cukup menarik yang bagi saya memang agak lain dari apa yang saya tahu, karena itu saya mau share dengan teman-teman, yaitu tentang mangga yang sekarang sedang berbuah. Ya, mari kita ikuti informasi yang akan saya sampaikan di pagi hari ini. Oke guys, ikuti selanjutnya informasi dari saya. Ya guys, jadi inilah pohon mangga ya, yang kalau kita lihat sini, ini pohon mangga yang struktur pertumbuhannya memang bagus sekali. Ya, coba dilihat ini mulai dari bawah. Kita satu batang, kemudian naik ke atas terbentuk beberapa cabang, cabang primer. Kemudian ke atas lagi ada cabang-cabang sekunder, tersier, dan selanjutnya. Ya teman-teman, jadi ini tidak terjadi seperti ini langsung jadi, tetapi ini melalui suatu proses yang kita sebut dengan pemangkasan. Jadi pemangkasan, nah ini teman-teman, ini bekas pangkas, kemudian ini juga ada pangkasan. Jadi cabang-cabang yang memang nggak perlu itu harus kita pangkas. Ya, jadi cabang-cabang yang pertumbuhannya balik, cabang-cabang cacing, cabang-cabang air, dan sebagainya itu harus dibuang. Kenapa dibuang? Supaya sirkulasi udara di dalam tanaman ini bagus sekali. Kemudian cahaya matahari ini bisa tembus sampai ke dalam. Kita tahu cahaya matahari itu penting sekali untuk proses fotosintesis. Jadi ini penting sekali sehingga daun-daun di dalam tanaman ini berfungsi. Kan kita tahu bahwa daun ini adalah dapur. Ya, dapur yang berperanan dalam mempersiapkan makanan bagi pertumbuhan tanaman. Jadi ini harus dihilangkan cabang-cabang yang nggak perlu. Kemudian juga daun-daun yang nggak perlu juga harus dibuang. Daun-daun tua, daun-daun yang sudah tidak aktif harus dibuang. Ini belum dipangkas dengan baik, terutama yang bagian atas, cabang-cabang yang kering, cabang-cabang yang tidak produktif ini sebenarnya harus dibuang. Oke guys, ya tapi ya syukur bahwa dengan cara seperti ini sudah membentuk struktur percabangan yang bagus sekali, dan ini nampak dari struktur pertumbuhan tanaman yang kalau kita lihat dari luar ini bagus sekali. Oke, kita lihat selanjutnya. Nah, ini teman-teman, jadi struktur pertumbuhannya bagus sekali seperti payung ya, dan kebetulan saat ini sedang berbunga dan pada akhirnya dia akan juga berbuah. Ya, sudah berbuah beberapa kali tapi bunganya sedikit, dan kali ini mungkin sudah masuk 5 kali berbuah kalau nggak salah. Kemudian kalau dilihat sini, ini cukup aneh juga. Jadi pembungaan ini sejalan juga dengan pertumbuhan daun muda. Yang saya tahu biasanya setelah pertumbuhan daun muda selesai keluar bunga. Ya ini juga agak-agak aneh juga. Dan ini bunga-bunga yang dihasilkan cukup banyak. Ya kelilingnya bunga, ya bunga. Ya kenapa bisa terjadi begini? Karena memang kita sudah bentuk struktur pertumbuhannya dari awal sudah bagus sekali. Jadi ini bunganya seperti ini. Nah, ini sudah terjadi penyerbukan, ya. Dan memang tidak semua bunga-bunga ini berhasil menghasilkan buah. Ya ada juga yang gugur, ya. Mungkin pengaruh sinar matahari, pengaruh cuaca dan sebagainya, ada juga gugur, dan juga ada juga yang tidak mampu diserbuk, mengalami penyerbukan. Jadi banyak juga yang pasti akan gugur. Ya ini diharapkan dia bisa berbuah banyak ya. Ya ini, wah ini buahnya, bunganya banyak sekali. Nah ini dia. Oke. Ya. Wow, bunganya banyak. Ya, ini kalau nggak salah tahun ke-6 baru bunganya seperti ini. Ini kelilingnya ada bunga. Ya, dan yang saya katakan tadi lucu bahwa apa namanya pembentukan bunga, pembungaan ini juga sejalan dengan pertumbuhan daun muda. Biasanya kalau dia mangga mau berbunga dan berbuah, biasanya daun-daun tuanya gugur dulu, kemudian tumbuh daun muda, dan muda tumbuh, kemudian
Setelah tumbuh, pertumbuhannya selesai, ya baru muncul apa namanya bunga. Ini agak aneh juga, ya mungkin pengaruh cuaca dan sebagainya. Ya kita tahu sekarang ini sedang mengalami panas terik yang luar biasa, ya global warming, ya dan sebagainya. Dan ini juga akan pengaruh terhadap pertumbuhan tanaman juga terhadap pembungaan. Ya, jadi ini guys. Ya, mudah-mudahan mangga ini bisa berbuah banyak. Ya, ini sudah kelihatan buahnya. Oh, buahnya sudah kelihatan. Ya. Ya. Jadi ini teman-teman, jadi kembali lagi kepada hubungan antara pertumbuhan vegetatif tanaman, pertumbuhan vegetatif dalam kata pertumbuhan batang, cabang, daun itu namanya pertumbuhan vegetatif. Sedangkan pembungaan dan pembuahan ini adalah pertumbuhan generatif. Ya, jadi ini harus sejalan antara pertumbuhan vegetatif dan pertumbuhan generatif itu harus sejalan. Ya, jadi yang utama kita mempersiapkan dulu pertumbuhan vegetatif daripada tanaman dipersiapkan untuk mengarah pada pertumbuhan generatif. Jadi kalau kita tidak siapkan pertumbuhan vegetatif secara baik, maka pada akhirnya pertumbuhan generatif, pembungaan sampai dengan pembentukan buah ini mengalami kendala. Ya itu teman-teman. Jadi sedikit tentang informasi yang bisa saya berikan, ya yang saya tahu tentang tanaman mangga. Oke guys, jadi itu sekedar informasi dari saya. Mudah-mudahan ada manfaat bagi teman-teman semua, terutama teman-teman yang mungkin punya pohon mangga di rumah dan sebagainya. Ya, mungkin menghadapi hal-hal seperti ini. Ya, sekiranya informasi ini ada manfaatnya untuk teman-teman semua. Ya, itu saja. Sampai kita jumpa pada informasi berikutnya, konten berikutnya melalui Fred Channel. Oke, selamat pagi, mantap, salam sukses dari Papua, Kota Manokwari. Bye.